entah apa yang ada di dalam pikiran MJ, sehingga nekat masuk ke dalam kumpulan jemaah perempuan di Masjid Jannatul Firdaus, Jalan Batuar Raya, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 23 Maret. Bahkan dalam video amatir berdurasi 1 menit 35 detik, terlihat untuk memuluskan aksinya, laki-laki 28 tahun ini menggunakan busana muslimah lengkap dengan cadar. Aksi pelaku pun terbongkar setelah gerak-geriknya mencurigakan. Terlebih saat disapa, ia hanya diam. Kejanggalan ini lalu dilaporkan ke jemaah laki-laki dan berujung penangkapan. Saat diminta menjelaskan siapa dirinya sekaligus membuka kedoknya, pelaku berusaha melawan dan berupaya kabur. Video yang merekam aksinya pun itu viral di media sosial. Setelah menerima laporan, aparat Polsek Manggala langsung mengamankan pelaku. MJ pun langsung menjalani pemeriksaan intensif. Di hadapan polisi, ia mengaku tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri barang jemaah. Namun ia hanya penasaran dengan paras jemaah perempuan bercadar. Sudah punya anak, Pak? Anak sudah ada. Apa ini kalau menyesal atau bagaimana? Dengan ada kegiatan kita kali ini. Iya, Pak. Kok menyesal? Iya, saya bertobat, Pak. Tidak mengulang lagi. Hingga kini polisi belum menetapkan pasal apapun terhadap pelaku karena masih mendalami kasusnya. Bisa saja kita ke sana, kita periksa ke psikolog. Apakah ada kelainan itu? Sementara akan didalami dulu. Ironisnya, aksi MJ ini diakui sudah kelima kalinya dilakukan pada masjid yang sama. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.